saya sekarang ini mau komentarin tentang King Fas dan Arsi. Mereka adalah anak-anak yang cerdas dan anak-anak yang punya potensi yang luar biasa. Keren, ya. Dari kecil aja sudah terlihat bagaimana bakat, minat, dan brilian. Jadi, para orang tua, saya himbau dan saya sarankan, mudah-mudahan ini akan terus berlanjut sampai dewasa nanti. Namun, saya mengingatkan sekali lagi, tolong kedekatan mereka jangan disangkut pautkan dengan perjodohan atau apapun itu, ya. Biarkanlah dia bermain, biarkanlah dia dewasa pada saatnya nanti. Jangan istilahnya, perjodohan itu ya terlepas dari main-main kek atau hanya lucu-lucuan kek dan sebagainya, itu adalah sebuah perjanjian dan sebagainya. Itu kurang baik, ya. Jadi biarkanlah anak yang secerdas ini tumbuh besar seperti apa adanya. Jangan di-create oleh orang tuanya dengan perjodohan tersebut. Biarkanlah dia mengalir dan menjadi rasa sayangnya itu apa adanya saja gitu, seperti layaknya anak-anak kecil yang paham tentang kasih sayang dan sebagainya. Jadi bukan karena cinta-cintaan, ya, karena perjodohan itu sebuah perjanjian loh. Jadi nggak baik kalau sampai nanti ada apa-apa, janji itu adalah hutang. Oke? Sayang kalau nanti diintervensi terlalu tinggi oleh para netizen, berharap terlalu tinggi atau terlalu berlebihan dan sebagainya, itu pun juga nggak baik. Jadi menurut saya